Balik lagi di Nggak Ada Podcast. Ada lagi bersama kita. Semangat nih anjing. Jadi gue mau ngasih tahu, sekarang itu buat orang-orang yang mau bikin podcast kayak kita nih, itu gampang banget. Ada aplikasi yang namanya Anchor. Itu cara pakai Anchor itu ribet gak sih nih? Nggak ribet banget mo. Kita cuma tinggal daftar akun. Nah, di situ tuh habis lu daftar akun, lu bisa langsung bikin podcast lu sendiri sih. Noi, aplikasi Anchor itu bisa lewat HP enggak sih? Bisa banget tuh. Nah, hebatnya si Anchor ini, dia bisa dipakai di mana aja. Lu mau dari laptop apa dari HP juga bisa. Dia tinggal download di App Store ataupun di Play Store juga sih. Jadi, buat teman-teman yang mau buat podcast, mulai dari sekarang. Iya, soalnya tapi kali ini kita bahas Bas. Sedih kali, sedih banget ya. Ini keresahan. Resah. Pas lawan. Hujan-hujan malam-malam gitu kan. Benar. Biasanya kalau malam jam-jam segini tuh hujan itu cocok ya. Jam-jam 2 pagi. Yeah. Followin cewek-cewek IG. Aduh. Live bareng. Beda versi. Minta IG. Beda versi. Biasanya jam-jam segini tuh titik di mana kegalauan ya, itu muncul. Pertama-tama nih overthinking. Pertama bengong. Ya, lama-lama kepikiran. Pikiran. Sedih. Apalagi dibantu dengan dorongan rintik yang sendu-sendu tipis gitu tuh. Sama lagu-lagu yang bikin galau. Cuaca juga enak banget tuh. Buat ngapain? Waduh. Jadi bas dong, dipanci. Aduh. Buat galau. Okay. Emang kalau galau, emang apa sih yang lu galauin? Lu apa? Emang lu galauin apa? Enggak, lu nanya lu apa emang? Emang lu galauin apa? Nanya, masa gue menjawab dulu? Gue nanya nih, lu keresahan yang lu rasain, apa yang mau sekarang kegalauan atau apa gitu? Gue resah untuk masa depan gue. Masya Allah. Berat nih. Mau, kita kan lucu, lu serius banget gitu maksudnya ya? Gak kuat gue bahas masa depan. Kadang-kadang jam-jam gini suka bingung, mikir ini. Mau jadi apa gitu. Kagak bendul jam-jam segini ini ya, follow-follow kan cewek. Itu kan gue. Oh, lu lagi gak? Maksudnya bilang beda, dong, beda. Beda. Dari dia sendiri, Ki. Iya. Ya, kalau dia follow-follow cewek, Ki. Ya enggak, kalau lu kan galau buat aja. Ya kan kalau dia mah di follow cewek. Emang beda ya. Nah, beda. Benar. Nah. Yang namanya Lord itu beda, Lord. Benar. Benar banget. Gua lagi ya. Itu galauin apa sih memang hari ini? Biasa, Ki. Yang itu. Yang mana? Jadi buat yang enggak tahu, teman kita kali ini hari ini agak berbeda ya. Sangat amat berbeda. Yang biasanya aktif sekarang jadi pasif. Pasif sekali. Aktif jadi pasif. Ada apa sih, Bim? Malam ini kayak beda betul sama malam Minggu atau malam Minggu-minggu sebelumnya. Kayak malam ini kayak lebih kalem. Pasif banget buat pergerakannya tuh. Halo, biasa aja gitu. Ya. Apakah Anda general? Apakah Anda sedang berantem dengan yang itu? Enggak. Apa yang satu lagi? Lagi ini aja banyak pikiran. Banyak sesuatu yang harus dipikirkan. Contohnya, ya kerjaan, terus kuliah, terus karir, terus ya. Karir sama kerjaan sama ya? Bedanya apa itu? Bedanya apa karir sama kerjaan? Kalau kerjaan itu tanggung jawab. Kalau karir itu sesuatu yang dikejar lah. Kalau karir kan ada kepanjangan ya? Ada kepanjangan. Aduh. Udah pasti ya? Udah pasti. Aduh, skip dulu. Jangan itu. Oke. Jangan. Tadi lu kanya tas ya? Udah lebih. Karir. Aduh. Karir yang di tas tuh. Ya, itu karir ya. Oh. Karir. Lu kerja tadi otak. Apa-apa. Oh. Emang kalau yang belang ini nih. Barengan gini bajunya cuy. Orang enggak tahu. Kan orang enggak tahu. Anggap aja tahu. Oh, iya, iya. Aja tahu. Iya. Jadi terus lu hari ini galauin apa, Mei? Ya itu tadi. Kenapa emang sama pekerjaan lu sama keril lu tuh emang kenapa? Keril lu robek. Iya. Kayak ada suatu goncangan-goncangan lah. Drama-drama lah. Ditambah bumbu-bumbu. Bumbu apa sih, Bapak? Bumbu Indomie, bumbu cinta.
Ternyata dia kerjaan. Karena cinta. Mulai terbuka. Aduh, ya. Kepancing. Emang gak tau, Me. Emang awal-awal tuh agak sedikit berat. Emang. Iya. Lepasinnya pelan-pelan. Karena kalau diceritain lebih lega ya? Nah, iya. Coba. Apalagi ngomong... ceritain sama pemirsa. Aduh, berat. Kali aja dia ikut nonton. Kali aja bisa atau membantu. Coba. Pelan-pelan. Kita ya tipis-tipis. Tipis-tipis aja dulu. Aja. Cukup segitu. Soalnya pemirsa tuh suka yang trouble. Nah, suka dia kalau banyak yang masalah-masalah gitu. Iya, suka yang nge-troubleshoot. Iya. Gue gak tau. Mohon maaf. Mungkin kita oper aja kali ya. Itu laptop gue troubleshoot dulu emang. Iya, laptop gue emang suka troubleshoot. Iya. Troubleshoot gitu. Iya. Gue suka ngebenerin. Suka ngebenerin. Soalnya ada orang yang rusak, gue benerin. Apa? Kalau hati yang rusak, lu benerin apa enggak tuh? Bisa dijamin. Iya. Bisa didengarkan, saudara-saudara? Bisa kontak aja. Ada jasa reparasinya. Bimo. Dedi yang satu ini kenapa sih, Dul? Emang Dedi tuh tiap minggunya ada ya, emang. Dia selalu mengeluarkan yang baru-baru gitu. Iya. Jokesnya fresh, Dul. Jokesnya fresh ya. Enggak pernah stuck di situ aja. Iya. Selalu ada yang baru. Walaupun pergerakannya tuh enggak natural. Iya, naik tuh. Benar sih. Pergerakannya tuh sedikit agresif emang. Tapi lu pernah ada galau-galau sama wanita gak, Mo? Wah, enggak. Gue gak merasa. Maksudnya, gak merasa galau karena wanita sih. Soalnya gue udah hidup udah bahagia. Jadi, gak ngeganggu kebahagiaan gue. Soalnya wanita yang galauin lu kan? Gue suka nih. Lagu banget oncom. Apaan? Kita pengalaman story-nya nih dulu. Kita lihat background belakangnya ya. Kita lihat background belakangnya. Dari curhat-curhatnya. Iya. Kita lihat background-nya dulu. Anjing, apa yang digalauin? Kalau kita lihat flashback ke belakang sedikit kayaknya. Mungkin galau kan kangen ngeliat cerpen. Mungkin, Mimo mungkin. Ya. Cerpen-cerpen iya. Mimo kan. Dengan bahasa-bahasa baku-baku. Kamu sudah makan. Enggak. Saya sudah makan. Ya waktu itu apa Ki? Kasih tahu ke pemirsa dong. Sedikit. Kasih kutipan. Kamu sedang apa? Itu sama siapa lagi? Aduh. Depannya pakai dulu gini. Yang terhormat. Aduh. Terlalu rapi. Lu terlalu suka rapi mau sampai ke bawah kecetan ya? Iya, bagus. Cuman lu harus bisa menempatkan posisi juga. Balik ya. Kadang lu kan ngomongnya pakai saya, kamu, Anda gitu. Anda kan sering ya? Anda sering. Chat gue awalannya biasanya assalamualaikum. Yang terhormat. Misi ada waktu enggak gitu ya? Iya, nanya dulu sibuk enggak gitu. Misi numpang lewat. Aduh. Ini kurang fresh ya? Yang... Kurang fresh sih. Bisa dilanjut atau sudah? Silakan diumpan. Umpan lambung dong. Ayo dong. Santai. Kalau lu sendiri dulu pernah ngerasa gelisah, galau merana enggak? Aduh, ada merananya tuh. Gue ya. Sih tahu ceritanya cuma biar dia cerita iya, sendiri ya. Silakan. Ini galau soal apa? Soal kegalauan gua aja kayak gitu. Tentang iya. Apa? Gua keseringan ya kegalauin nih. Iya, alam nih. Gua orangnya selalu kebuka cinta-cintaan sih deh gua. Terus kebuka cinta-cintaan jadi nonton suka nih gini. Suka nih. Sudah mulai klimaks. Hidup gua selalu cinta, cinta, dan cinta. Iya. Aduh, anjing gua bingung mau ngomong apa nih anjing. Like love gitu ya. Susah ya buat mendeskripsikannya, susah banget. Iya, buat. Yang ini namanya Raja Cinta. Ini jangan ditanya. Tapi saya bukan pakar. Saya hanya mau bakar. Aduh. Kurang. Kurang naik dulu. Mohon maaf. Jok suka kalah sama Bimo. Tapi emang gue belakangan emang lagi galau banget sih asli dah. Bukan belakangan ini sih, gue udah dulu suka galau anjing. Ceritain dulu. Momen kenapa? Galau lu yang paling... Jadi, bisa dikasih musik-musik ini ngasih film-film gitu. Gak bisa ya? Gak bisa ya? Nah, kita edit aja langsung. Bisa. Bisa, oke. Pakai mixer. Ting. Oke. Kayak horror. Horror. Itu beda. Itu beda. Oke, lanjut. Ulang. Mulai. Ting. Jadi ya, momen galau lu yang paling lu inget sampai sekarang. Itu dia. Yang pertama aja kali ya. Iya. Bebas. Yang pertama dulu dah gue ceritain. Si banyak nih kegalau gue tuh. Aduh, yang paling berkesan, yang paling lu inget banget dah. Yang gue inget yang gue zaman SMA itu soalnya pertama kali gue pacaran. Sama siapa? Ya ada sama orang lah, sama cewek. Sama pihak tersebut. Pihak kedua.
pihak nasi goreng. Okay. Nah, lanjut. Nah, ayo. Aku gue nih, ngapa ya? Gue lagi pacaran, gue pertama kali pacaran berasa, ah gila, ini yang rasanya jatuh cinta ya. Aduh. Gue suka nih bahasa ini. Gue berat lu makin hari. Gue denger lagu, oh ini yang namanya, oh ini kacinta, oh ini kacinta, Pak Dundre. Lanjut. Iya begitu ya, gue pertama kali pacaran, but gue ngerasain. Tapi gue belajar apa pacaran gue tuh nggak lancar gitu. Ah, gue nggak ngerti konsep pacaran tuh kayak gimana sih, cara bagian wanita tuh kayak apa sih? Gitu dulu. Kalau itu mungkin karena lu masih sekolah kali dulu. Iya kali. Baru pertama kali pacaran. Kali gue kan SMP. Tapi sekarang udah sadar. Banget. Udah sadar. Aduh. Ah. Alhamdulillah. Apa tuh jurus yang biasa? Sadarnya dia tentang apa? Tentang. Waduh. Lanjutnya kali ya. Tadi aja kali. Boleh. Bahas yang boleh, ini. Boleh. Lu nggak kuat ya? Nggak kuat pasti. Nggak kuat kalau bahas yang itu. Tadi yang mana? Cinta itu pacar pertama. Yeah, oh iya, gue kan gak kuat gimana sih cara bagian cewek, gue bingung. Jadi waktu itu di suatu hari ya. Sound sedih nih. Ting. Horor. Ya. Gue kan gue nggak tahu gue salah apa ya, gue lagi main game. Backsound sedih nih. Jadi gue lagi main game, gue lagi kalah. Terus si cewek ini tuh selalu ngeponin gue gitu. Jangan nangis dong, jangan nangis. Gue sebenernya gue Tunggu, lu gak tahu salah gue apa. Kuat gitu ya. Iya. Gue lagi main tuh. Lu kemana aja sih? Oh ya, genji gitu dong, enggak. Seharian ngilang, gak ada kabar. Asik. Gue di rumah, gue main game. Asik. Terus. Gue makin nangis, lu makin nangis. Gue suka nih drama-drama kayak gini. Terus kata cewek gini, ah gue gak percaya, tadi gue tanya temen lu. Si siapa namanya, si Tino itu. Oh, katanya, Tino. Lu lagi main keluar ngeliat di jalan gitu katanya. Tapi kenyataannya gue lagi di rumah main, lagi main game tau gak sih? Mungkin salah. mungkin temennya yang salah lihat. Oke. Okay. Terus gue gak tau kenapa tuh cewek tuh bisa percaya lebih percaya ke ini orang ketimbang gue. Padahal kan gue tuh cowoknya. Hidup semati dia tau gak? Aduh. Aduh, gue gak tau semua apa. Gue kalau inget apa sih tragedi ini tuh selalu sedih tau gak sih? Tapi pas lu sedih tuh lu ngapain dulu? Kalau galau, kalau lagi momen-momen sedih itu lu ngapain? Ya apa yang lu lampiasin? Gue sedih banget. Gue penangis aja dah. Gue sedih banget. Buat orang yang lagi kita omongin, coba DM orang Bedul. Mungkin bisa menenangkan hati Bedul. Ah percuma, orang ini nggak bakal tahu rasanya di berbagai yang lain. Gue di sini. Gue tahu apa enggak ya? Tahu. Kita semua tahu. Gua tahu lu di sono bahagia. Lu enggak ngerti kalau gua gimana rasanya jadi gua di sini. Gua enggak tahu bahagia sama dia. Gua belum bisa main nyari pengganti lu tuh enggak? Gua suka yang gitu. Gua enggak tahu ngomong apa. Gua kok sedih banget. Gua enggak kuat. Lu bisa yang lain enggak? Oke. Jadi buat orangnya yang kita lagi omongin, lu harus tahu lu tuh segalanya bagi Abdul. Asik. The one and only lah ya. Nyanyi mau langsung mau on only. Nyanyi mau. Nyanyi. Bukan. Gimana liriknya ya? Gua backsoundin dong. Dumpak dung dung. Dumpak dung dung. Tereng tereng teng. Dumpak dung dung. Tereng tereng teng. Dumpak dung dung. Aduh. Dumpak dung dung. One and only. Dumpak dung dung. Aduh. One and only. Dumpak dung dung. Kayaknya pecah ya. Pecah sekali. Pancel. Pas ya, masuk ya. Oke, silakan sih. Yeah. Langsung ya. Bareki. Bimo. Tadi sudah saya. Oh, Tino nih. Dia terakhir. Oke. Oh, mungkin atas mau si nanya. Bapak sendiri. Iya, Bapak. Gimana? Bapak kan sebagai Lord of the Lord, of ya kan? The love. Lord. Pernah. Lordnya para wanita. Nah, mungkin gudang, kalau buat gudang dia cinta. Sih, wanitanya yang ini. Benar. Pernah enggak Bapak merasakan namanya patah hati? Biasanya kan sering patahin anak orang. Iya. Apanya tuh yang dipatahin? Ampun, hatinya. Bahas cinta. Jadi kalau mau bahas cinta. Saya ya. Kalau bahas cinta dulu, Aji. Gua cinta segalau. Galau. Gua pastilah semua orang pasti galau kan. Cinta lagi. Cuman berapa seringnya kan, nah, kita kan beda-beda. Iya. Berapa berat galau lu saat itu? Oh, nyatanya kan cinta ya. Kalau galau, gue galau enggak, kesepian iya. Cuman kalau kesepian pelarian gue biasanya ada tuh. Siapa? Pelarian gue
kopi lah pasti. Gue akhirnya mau nyebut merek. Kagak. Oh, iya, anak kopi. Enggak, kalau kopi emang kayak. Tapi kan lu kalau lagi galau kan stres, kopi kan pahit, emang enggak nambah stres ya? Gue karena enggak tahu, gue karena cinta banget sama kopi, jadi kadang-kadang gue lari ke kopi. Kalau dia tuh belinya kopi kenangan dulu. Jadi pas minum, kenangan semua yang diingat. Gue diputusin nasib kenangannya kan. Emang pernah diputusin? Pernah. Gue pernah diputusin. Setelah diputusin, ya pernah diputusin. Diputusin nih kan, jadi kan gue nyemput ya, diputusin tak. Abis itu gue nganterin dia pulang kan. Iya. Yeah. Set. Sampai rumah dia minta balikan dulu. Gue sampai depan rumah dia, dia minta balikan, terus gue nggak mau. Ya udah, gue pulang aja gitu. Dia kan dia yang minta putus. Tuhan julang apa? Lord of the Love. Kan kalau gila ya. Gak ada yang ngalahin. Gitu. Ada rasa penyesalan juga, men. Yang nyesel dan wanitanya. Ini kita sebut tuh guru. Bener. Kalau gak, soalnya bingung apa yang digalauin gitu. Kalau lu kan kayak, gue lembut banget kan hati gue, men. Gak bisa tuh menyakiti para kaum wanita tuh gak bisa. Sama, gue juga gak bisa sih. Gue juga gak bisa nyakitin, men. Cuman, Alah. Tapi matahin. Benar. Enggak bisa disakitin, langsung dihancurin. Aduh, ditinggalin di situ. Iya, kadang-kadang ghosting. Aluma gue. Bukan saya yang buka, men. Enggak, lagi kalau ngartiin cinta ya, cinta sendiri kan berarti banyak ya arti cinta kan? Banyak. Maksudnya? Enggak usah dijelasin sih, panjang. Iya, banyak banget gitu. Makanya gue kadang-kadang memposisikan diri gue ketika gue jatuh cinta. Gue bingung jatuh cinta tuh kayak gimana gitu. Apakah karena gue tertarik? Tertarik kan banyak banget. Banyak. Biasanya gitu. Tertarik tuh kalau dari wanita tuh yang lebih tertarikin tuh apa? Biasanya iya, fetish. Cinta tuh jadi berawal fetish dari apa yang tertarikan. Iya. Tapi kadang-kadang gue gini. Gua tapi kalau tertarik. Gue pernah, sama lu ya, Me. Sama Bimo gue pernah ngomong, Me. Gue pernah keliru sama tulisan gue sendiri. Komitmen itu bukan sekedar deket tembak lalu jadian. Komitmen itu ketika lu udah saling nyaman satu sama lain, nah itulah munculnya komitmen. Tapi di situ gue keliru lagi. Terus apa yang dipertahankan dari kedekatan itu? Iya, banyak yang bilang ya karena lu nyaman kini nih segala macam macam. Gue nggak nemu itu, jadi kayak ya udah gitu. Iya, ngerti gue. Di umur yang masih segini kayak masih gitu. Masih labil juga soalnya. Masih labil, ego masih itu. Terus kalau galauin cewek, pernah ya masa-masa sekolah mungkin masih bego banget ya. Gitu. Gitu deh. Galau keluarga ya, keluarga mah. Gua juga sering tuh pas SMK tuh. Lu mah tadi kan, katanya enggak ada lu kerjaan. Itu kan pas cinta. Oh, dulu SMK, iya. Gua ngambil kado. Minta beliin dulu, beli kado dulu, temenin gua beli kue. Oh iya, lu pernah nembak tuh si Tor? yang ini dulu. Oh, iya. Yang emang yang ini gua enggak tahu. Ada yang kata gua waktu itu. Ada gua... ya. Aduh lepas banget. Jangan. Enteng banget mulu. Kita stop. Itu gua udah jangan. Udah. Ambil kartu kuning ya. Kartu kuning hari ini, kartu kuning ya. Kartu kuning tuh. Lupa lu dong. Udah, lanjut. Ya udah. Waktu itu ya gue minta temenin beli kado sama beli kue sampai pas-pasan ya. Iya, gue sampai bikin gila video itu. Stop motion hujan-hujanan. Parah. Kayak gue tahu nih orangnya mana nih. Parah. Itu gue sehidup semati lah. Apapun gue lakukan untuk dia seneng. Gila, temen gue satu ini kayak gue juga nih. Hujan-hujanan nih, weng, kecitayam. Naik motor beat. Iya, lu bayangin kecitayam. Gue juga pernah anjing ke rumah kalau kayak gitu. Gue juga pernah ceritain. Bukan, gue juga pernah ceritain. Kalau gue sama dulu kalau bilang pengorbanan enggak lah, enggak pantas disebut pengorbanan yang namanya. Namanya udah cinta ya. Enggak ada kata. Gue pernah beli bubur ya. jam berapa ya? Jam satuan lah, jam 1-2 malam. Anjing orangnya enggak ada, weh. Akhirnya orangnya ada, cuman lagi keluar dulu kan. Gue datang ke rumahnya bobo bubur jam 1 apa jam 1 malam. Gila. Pernah gue juga tuh sama orang kayak itu gitu. Itu bisa dibilang bucin ya? Iya, terus padahal dia orangnya itu punya cowok. Waduh. Dia punya cowok, cuman deketnya cowoknya banyak, meter masuk gue juga deket kan. Kalau misalnya jatuh cinta namanya pengorbanan. Kalau enggak jatuh cinta goblok namanya itu sih. Iya sih. Benar enggak? Nah, tapi lu tapi kalau kita lagi bumbu-bumbu cinta sih emang enggak nyadar sih sebenarnya. Ya, kalau kita goblok. Sumpah, anjing dia punya cowok, gua deket sama dia. Buset.
Gue juga pernah. Tapi pernah, lu kenapa mau? Kan lu pernah, lu udah tahu nih tuh cewek suka deket sama banyak cowok, tuh apa lu deket? Awalnya ya, dulu kan belum tahu. Oh, gua pikir ya. Gua pikir gua doang. Gua pikir one only. Oh, iya. Gak taunya. Apa? Gak tahu. Gak tahu. Bahasa Inggrisnya gua lupa. Not the only. Yeah. Not the only one. Banyak banget ternyata. Aduh, gua salah. Berarti dia kayak taman swasta, eh taman itu kan binatang taman ya? Taman swasta. Taman swasta. Taman binatang. Taman binatang. Salah sebut. Gua juga binatang, memelihara buaya. Gua dulu pernah sampai nulis aja. Taman safari. Dia pergi pokoknya dia gua janjian hari pokoknya weekend ya, weekend ngumpul terus dia pergi. Dia pergi kan gua akhirnya enggak jadi. Dianya jadi gua ada sebenarnya sama teman-teman gua mau jalan-jalan waktu itu ke Curug kalau enggak salah. Oh iya tuh. Terus gua akhirnya dia enggak bisa, ya udah gua akhirnya enggak ikut juga doang karena kan gua enggak ada partner. Yang malu juga ya, mau bisa iya iya kayaknya malu deh iya dalam abad. Gue nulis dulu kalau lu masya Allah gue ada tulisan deh. Gue nulis tulisan ini serius gimana rasa sakitnya tuh udah janjian nih terus tiba-tiba dibatalin. Iya, gue pernah nulis Lord of the Lord masih bisa nulis diary juga tuh. Bukan diary tapi mengungkapkan, tapi bahasa gue nulis. Gue nulis waktu itu kan nulis banget ya. Gue nulis penulis men. Nulis di buku dulu, gue ada buku gue tulis. Masih ada nggak gue? Care kita boleh di Instagram gak ada podcast ya? Iya. Ada. Kayaknya nanti ada kita posting tulisan. Untuk tulisannya. Ada tulis. Kalau pada ya pengen mau tinggal bilang aja ya ntar. Ada. DM aja. Ada. Jadi cover bisa yang ditulisannya. Waktu itu belum deket tuh masalah. Maksudnya gue malu cuman kenal. Saya minta gue deket sama Bimo. Bimo tahu sebenarnya. Iya, gue juga tahu. Ceweknya siapa? Waktu udah. Kelas 1 gue juga punya cewek. Cuman udah enggak. Terus gue deket sama dia. Udah akhirnya ternyata dia, gue gak only one anjing. Aduh sedih. Nah sekarang gue menganggap cinta itu ya udah gitu. Cinta itu buta. Cinta. Gara-gara gue sering oprek muka kan, akhirnya berubah. Dia yang tertarik. Wow. Mantap. Ngomong-ngomong opreknya gimana ya? Opreknya kayak gimana apa di tune up gitu kan? Enggak, kasarnya gitu kasarnya. Tiba-tiba berubah. Aduh, cinta. Ya. Kalau saudara Tino, ya, ini yang tunggu-tunggu nih. Kisah cinta yang sangat dramatis, men. Pokoknya paling keren. Paling keren sedunia. Jadi gue gak galau ya, lebih ke cewek sih. Mau ngapain lagi gue. Di masa segini kayaknya galau pasti ke cewek. Iya, apalagi waktu itu kan gue zaman SMK ya. Kalau kerja kan mungkin sekarang ya lebih fokus ke kerja. Sulit, kan? Ya. Cewek juga. Iya. Jaman SMK gue galau. Mungkin orangnya denger kali. Cuman ya udah biar kayak enggak apa-apa, biar tahu juga. Iya, kan? Iya. Biar lo tahu. Iya. Lu dengerin nih isi hati gue. Enggak, gue galau kayak kayak waktu itu cewek gue jalan sama temen gue sendiri. Oh, aduh. Itu gimana? Itu ini, lumayan ini. Kan? Mungkin kita bisa mungkin satu teman lah ya. Iya, satu teman ya kan. Anggapnya teman. Satu ya gue nganggapnya teman banget. Ternyata tidak seperti itu. Kita nggak tahu dia ngaku dulu apa ya. Dari situ gue galau banget tuh. Gue bimbang asik. gue bimbang banget tuh. Salah tinggi banget. Ya maksudnya kan satu dia teman gue, satunya kan cewek gue kan. Iya. Itu juga sulit banget. Yang angkat temen lu doang dianya. Ya kan kita kan nggak tahu. Kita kan gue tuh selalu orangnya tuh selalu positif thinking gitu. Optimis. Iya. Friendly aja ya. Semua ke friendly. Bener ya dulu sih. Dulu. Karena mah kagak bego gue ngomongin. Karena lu gini gue. Ya di situ terus gue kayak akhirnya gue diputusin, gue galau. Ya cuman ya nggak sampai nangis sih itu, nggak lama ya nemu lagi. Masuk gue doang sih yang sampai nangis sih udah. Gue sih nggak sampai nangis. Tapi galau banget emang. Tapi lu seumur ini terakhir nih ya. Mungkin selama hidup lu sampai sekarang lu pernah nggak nangisin cewek? Gue pernah. Gue sih nggak. Gue belum. Gue pernah sekali. Lidl. Soalnya hati gue rapuh banget. Pernah apa tidak? Ya lu tau gue lah gimana. Gue kalau gue gimana? Nih, lu kalau gue enggak, nih gue pernah nulis kayak gini. Enggak kelihatan orang sih. Iya. Lu kasih unjuk ke mata yang minus semua. Enggak ya. Gue kelihatan anjir, gue kacamata. Coba lepas. Abdul pernah, Bimo pernah, Eki enggak pernah. Berarti gue pernah.
lu doang Ki, emang Ki. Iya. Emang kalau Lord beda ya? Beda. Karena gue enggak menuangkannya tuh ke air mata noy, tapi ke tulisan. Karya. Enggak, karena kita bertiga tuh orangnya rapuh ya. Rapuh sangat. Emosional rapuh. Ya? Emosional. Iya. Emosi itu gampang terkeluarkan. Benar. Gampang sekali. Gue emang enggak tahu, gue cuma pengen, gue enggak bisa nangis loh. Bukan enggak bisa ngeluarin air mata. Coba kita gebukin aja. Asli, gue enggak bisa nangis. Bukan enggak bisa. Tapi benar keluar air mata nangis sedih. Gua enggak bisa gue, tapi kalau tapi dada nyesek banget gue berasa. Gue pernah. Gue enggak bisa ngeluarin. Tapi enggak berdarah ya. Iya, gua itu beberapa orang doang sih yang lihat gua nangis sih. Teman-teman gua, asli gua itu galau banget parah. Parah, parah. Gara-gara buat orang Bintaro lu dengerin. Waduh. Wah, gila disebut sinya loh. Enggak, tapi emang iya. Itu cuma gila, beberapa teman rumah gua doang yang lihat gitu. Gua emang galau gitu. Gue tapi orang enggak tahu gua galau karena apa tuh. Orang enggak tahu enggak? Orang kayaknya enggak tahu sih. Oh, nah, ini kalau dia denger kesan-kesan pesan-pesannya. Enggak usah, enggak usah, Mbok. Ada enggak lu satu hal yang pengen buat lu kasih tahu? Iya, yang enggak kesampaikan. Nah, ya, bagus Mas Bimo. Gue sih orangnya itu poin sih. Jadi semua satu hal nih. Mungkin hal. Semua orang udah gue sampaikan, cuman mungkin ada tambahan kali ya. Iya, satu hal. Ini sih lah. Pengen benar-benar lu kasih tahu sama dia. Ya udah, thank you buat orang Bintaro yang di sono. Sekarang kan udah punya cowok nih ya. Ya udah semangat aja ya. Ikhlas nih ya. Ya kalau lu dulu kegagalan tadi, apa satu hal yang pengen banget lu kasih tahu? Sama itu orang. Yang sudah lu sadari. Semoga lu nyesel ya. Lu enggak tahu men, gua sekarang udah jadi apa? Lu enggak tahu sekarang kacamatanya minus 8. Sama 6. 6 apa 8? 8 nomor 56756. Cuma itu yang bisa gua sombongin men. Itu doang yang naik, yang nambah. Itu yang glow up ya. Saya enggak ada. Lu sendiri. Saya enggak ada. Lu apa? Satu yang buat lu, yang orang buat orang yang pernah lu tangisin. Iya, terus lu pengen sampein ini lo gua yang pada saat itu lu belum sampein. Ini lo gue ya. Ini lo gue. Gue bisa bertanggung jawab. Emang yang itu enggak? Gila. Gila, berani banget lu. Ini berani, men. Berani. Gua suka nih langsung ya. Gua kalau gua Mas Treski gimana? Kalau gua enggak buat mbak-mbak yang udah dikasih bubur ya? Enggak, kalau gua sama yang itu malah sekarang jadi temen dulu. Enggak, buat orang-orang yang sering lu sakiti. Iya. Kata-kata yang belum lu tersampaikan. Mungkin kan lu enggak enak ya. Iya, selain maaf lah. Oke. Oke, gua bilang apa gitu. Bukan di ghosting, Mate, tapi emang perlahan-lahan mundur. Iya. Oke. Gua minta maaf buat orang yang emang merasa dirinya di ghosting, tapi itu bukan ghosting. Bukan ghosting, tapi emang. Tapi hilang. Enggak. Tapi emang pada saat itu sampai saat ini pun gue emang enggak pengen terikat pada satu hubungan, akhirnya ya udah gitu. Satu hubungan apa satu? Satu hubungan, okay. Satu cuman. Satu wanita. Enggak. Pakai itu jadi enggak perlu ngerasa ghosting, gue pun nganggapnya friendly gitu. Emang gue jarang banget ngajak jalan cewek, tapi makin kesini tuh lebih baik gue diajak gitu. Udah kebanyakan orang tuh pengennya gue yang ajak, padahal gue juga males. Terus okay. Yang pernah bikin gue galau ngasih bubur itu kan tadi ya galauin dia terus jauh, terus so sekarang sempat dekat lagi, ya udah akhirnya sekarang malah dia yang mungkin tertarik sama gue. Mampus. Mungkin lo punya pesan-pesan. Pesan buat siapa? Buat dia. Buat dia. Ya elah, gak usah. Dia juga pasti mau sama gue. Anjing, lagu buat gue bangsat. Enggak gitu. Udah ya? Ya, cukup banyak rahasia ini yang keluar. Maaf, kita closing. Kita akhirin aja. Akhirnya semakin bahas.